karya Willy Wilianto. Rahasia Patukan Kobra. Pelaku utama Atin Martino. Atur Tobing Willy Wilianto. Raymond Rambing, Hairil, Vera, Tino Karno, Ira Mambo, Ria Rega. Perintahkan kepada seluruh penjaga hutan untuk memeriksa sekeliling goa. Tempat menyimpan harta terpendam, peninggalan leluhur kita. Dan jangan ada siapapun yang berkeliaran di daerah terlarang itu. Sekaligus, perhatikan semua jebakan yang kita pasang. Baik, Yang Mulia. Thank you.
Coba dengarkan semua, terutama kau, Raja, dan kau, Sentanu. Di gua hantu yang letaknya cukup jauh dari tempat ini, di situ tersimpan harta yang terpendam yang sudah berumur ratusan tahun dan sekarang menjadi milik sah kerajaan. Juga pada kalian murid-muridku, aku beri tugas untuk mendampingi Braja dan Sentanu dalam melaksanakan tugas yang berat ini. Aku minta kalian harus saling membantu dalam melaksanakan tugas ini. Karena akan banyak hambatan dan rintangan yang akan kalian hadapi dalam perjalanan menuju gua itu. Sekali lagi aku minta, kalian harus hati-hati dan waspada. Karena bukan kita saja yang mengharapkan harta itu, tapi masih ada pihak lain. Guru pernah mengatakan, dari kalangan pendekar-pendekar yang sakti itu, yang datang untuk mencuri harta tersebut, tapi selalu gagal. Nah, apakah guru merasa yakin akan keberhasilan kami nanti? Guru, apakah tidak sebaiknya guru saja yang mengambilnya? Kami yakin, guru pasti berhasil. Ilmu-ilmu yang telah kuajarkan kepada kalian akan mampu menghadapi apapun yang akan terjadi. Sekarang, kepadamulah yang memegang cincin ini. Baik, Guru. Cincin ini hanya bisa menolongmu apabila kau mengalami kesulitan dalam mengambil harta itu. Dan kuingatkan sekali lagi kepadamu, Sentanu, kalian tidak boleh bertikai. Kalian harus saling membantu. Nah, Raja, dan kalian semua, periksalah senjata kalian. Dan berangkatlah. Kobra satu, kobra dua, kobra tiga, kobra empat, kobra lima. Jurus patukan kobra kalian sudah bisa diandalkan. Jurus patukan kobra ini dapat diandalkan bila kalian menghadapi segerombolan musuh yang sangat berbahaya. Kalian harus bersatu menghadapinya. Namun, jangan terlalu gegabah dalam menggunakannya. Dengar, murid-muridku. Rasanya sudah cukup bekal ilmu yang kalian pelajari dariku. Sekarang tiba saatnya bagi kalian turun dari gunung ini untuk mencari pengalaman. Nah, pergunakanlah ilmu itu untuk menumpas kejahatan dan menegakkan keadilan. Apabila kalian mendapat kesulitan yang sangat berbahaya, aku akan segera datang membantu kalian. Nah, sekarang bersiaplah untuk berangkat. Periksa dulu senjata kalian.
Bagaimana? Kita bermalam di sini saja. Pasti kalian semua sudah lelah, kan? Apa tempat ini cukup aman? Iya, ya. Sepertinya tempat ini tidak pernah didatangi manusia. Jangan-jangan banyak binatang buas, ya? Ya, kita harus berhati-hati. Kalau begitu, sebaiknya kita jaga bergantian. Pasti masih banyak binatang buasnya. Ya, mudah-mudahan saja. Mereka tidak ada yang menyerang kita. Lagi pula, suara itu kan masih jauh dari sini. Iya. Walaupun begitu, kita kan harus tetap waspada. Jadi, bagaimana ini? Kita mau istirahat di sini, atau kita meneruskan perjalanan? Tapi, hari sudah mulai gelap. Sudahlah, istirahatlah dulu. Besok pagi kita teruskan perjalanan. Kita istirahat sebentar. Lihat, gua itu sudah tidak jauh lagi. Tajamkan pendengaran kalian agar kita tahu posisi mereka di mana. Kalau kita berjalan dalam keadaan seperti ini, pasti akan cepat diketahui oleh mereka. Berbahaya sekali. Siapa sih mereka itu? Dan apa maunya? Mengapa mereka menyerang kita secara sembunyi-sembunyi? Menyebalkan. Pengecut. Atau jangan-jangan ada yang sedang berburu binatang? Entahlah. Yang jelas dia akan membahayakan kita. Dan bagaimana kalau kita berpencar? Baik.
Jaga diri kalian baik-baik. Tunggu. Iya, Kang. Nanti kita ketemu di gua. Kalian lewat utara, aku lewat selatan. Baik, Kang. Ayo. Thank you.
Kita sudah jauh meninggalkan dataran. Iya. Ayo, kita teruskan. Ayo. Tunggu. Kau ke atas, kau ke situ. Kau ke sana, dan kau ke atas juga. Thank you.
ke sana. Kau ke situ. Hei. Sentanu, perhatikan itu. Coba lihat peti itu. Rasakan, Sentanu. Sekarang harta ini aku yang punya. Mampus kau. Kau benar-benar curang, Kakang. Ingat pesan guru kita. Tinggalkan dia. Tidak semudah itu. Aku akan membelanya. Ya. Ya. Tunggu dulu. Tahan. Kawan-kawan yang baik, kalian harus tahu, bukankah dengan tidak adanya Sentanu, kalian akan mendapatkan bagian lebih banyak. Nah, ambillah bagian dia itu. Sudahlah. Untuk apa kita berkelahi?
Ayo. Ngajar. Ayah, bukan begitu cara memaksa seseorang untuk bisa mengaku. Kalau dia sampai mati, kita sendiri yang kehilangan jejak. Iya kan ya? Setiap orang pasti takut mati. Pada suatu saat, ia akan mengaku kalau siksaan kita lakukan terus-menerus. Tidak, Ayah. Tidak. Dia tidak takut mati, Ayah. Lalu, bagaimana pendapatmu? Bebaskan dia dan serahkan padaku. Hmm.
Sobat, jangan bodoh. Daripada diserahkan kepada guru, lebih baik kita sembunyikan dalam tanah. Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir. Hanya kita-kita saja yang tahu tempat ini. Percayalah. Guru, kami akan menceritakan yang sebenarnya. Sentanu telah mengelabui kami. Dia telah merebut harta pusaka itu. Dan kami hampir celaka dibuatnya. Guru, apa tindakan kita sekarang? Guru, kami akan berangkat sekarang juga mencari Sentanu. Dan merebut kembali pusaka itu dari tangannya. Dan membawanya kemari. Percayalah, Guru. Apa benar yang dikatakannya itu? Kau betah tinggal di gua ini? Hmm? Sudah lama aku berada di sini. Ya. Dan kau? Kenapa berada di tempat seperti ini? Aku ditipu oleh temanku. Dia berkhianat.
Tapi ada seseorang yang berpakaian mirip seperti kau telah menolong aku. Lalu? Ya, aku sial. Aku ditangkap oleh pasukan kerajaan. Bagaimana dengan kawanku? Ya, dia berhasil melarikan diri. Syukurlah. Tidak ada gunanya kita menahan mereka berdua di sini. Sementara, mereka tidak pernah mau mengaku. Lalu? Ayah, bagaimana kalau kita bikin siasat baru? Maksudmu? Aku lihat, tawaran wanita itu jatuh cinta sama laki-laki itu. Nah, kenapa? Kita tidak suruh saja perempuan itu untuk mencari harta itu sampai dapat. Bagus, bagus. Akan kita suruh pergi saja perempuan itu. Kemana ya mereka? Aku baik-baik saja. Dan kau? Buruk sekali pengalamanku. Pengalaman apa? Sejak kita berpisah, aku diserang segerombolan prajurit. Oh ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Sejak berpisah denganmu, kami banyak menemui rintangan. Maksudmu? Kami diserang oleh segerombolan. Gerombolan apa? Gerombolan orang-orang liar. Lalu? Aku selamat. Setelah itu aku buntuti orang-orang liar itu. Nah, ternyata mereka yang mengambil peti dari dalam gua itu. Aku mengerti sekarang. Itu pasti barang yang dimaksudkan oleh Sri Baginda. Sekarang di mana barang itu? Aku tahu. Hah? Hei! Sentanu!
Kenapa? Telah memerintahkan para pengawal untuk melaksanakan hukuman gantung besok pagi untukmu. Mau kau menolong aku? Lari ke mana kalian? Kanjeng Adipati, tawanan melarikan diri. Lacak terus. Baik, Kanjeng. Kau curang dan kau serakah Kakang Braja. Kau sengaja melenyapkan kami agar kau dapat memiliki harta itu sendiri. Tugasmu sudah selesai, sobat. Sudah saatnya kau. Peti kosong. Yeah.
Tidak tahu malu, Gondo. Kalian guru dan murid sama-sama memperebutkan harta yang bukan milikmu. Tua bangka tidak tahu diri. Kau sudah tua, sebentar lagi kau akan mati di tanganku. Kau tidak akan sempat menikmati harta itu. Perempuan setan. Terima lah ini. Dan kau tua bangka tidak tahu diri. Oh.
Kira aku sudah mati. Di mana kau sembunyikan harta itu? Yeah!
Kamu. Ya. Rasakan. Ya. Demikianlah pasukan Kobra telah membasmi sebuah kejahatan.